السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Hadirin jemaah yang dirahmati Allah kita akan masuk pada ayat yang ke-221 dari surah Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ghafaralahu wa liwalidayhi wa limashayyihi wa nafa'ana bi ulumih fi ad-dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an Kita masuk pada ayat yang ke-221. Ini ayat bicara tentang aturan bagi seorang mukminah ketika mereka akan menikah. Jadi jamaah kita ini mengaji tafsir dan kita ikut urutan dalam Quran. <tuh> Jadi kadang-kadang temanya itu ber, bida, ber apa temanya itu berbeda-beda dari satu minggu ke minggu yang lainnya. <tuh> dan kadang-kadang bagi ayat-ayat tertentu, bagi orang-orang tertentu mungkin tidak, ber, tidak tidak terlalu menarik ya tapi bagi orang-orang yang betul-betul cinta kepada ilmu, ingin menggali apa yang Allah sebutkan dalam Quran, apa yang menjadi kupasan bahasan daripada tafsir itu itu senantiasa menarik. <coughs> Jadinya ini perbedaan majelis kita dengan majelis-majelis yang lainnya karena kita akan membahas satu ayat ke satu ayat mengikut urutan dalam Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya, dari ayat ke ayat itu, walaupun pembahasannya berbeda, masih ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Contoh, misalkan pada ayat yang lalu kita bicara tentang mengurus harta anak yatim, dan sekarang masuk dalam perkara menikah dengan non-Muslim. Jadi, apa kaitannya? Kaitannya adalah... Dalam beragama, maka kita harus betul-betul mengamalkan ajaran agama itu secara komprehensif, dalam menguruskan harta, apalagi harta anak yatim, dalam bab perkawinan, dalam bab makanan dan minuman, semuanya ada aturan. Maka dari itu, kita tidak boleh memisahkan antara aturan-aturan agama dengan kehidupan keduniaan kita maka salah sekali ketika orang berpahaman sekuler memisahkan antara urusan agama dengan urusan duniawi karena semua urusan hidup kita itu ada panduannya dalam Al-Quran hadirin kita masuk pada ayat ini yaitu bicara tentang aturan Allah berkaitan dengan bagaimana kita menikah atau para wanita itu menikah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala tankihul musyrikati hatta yu'minna dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka itu beriman ay wala janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik billahi yang menyekutukan Allah ila an yu'minna billah sampailah mereka itu beriman kepada Allah bi an yuqor bi an yuqarrarna bi nabi yuqarrirna syahadah dengan mereka menetapkan mengakui dengan mengucapkan syahadat wa yaltazamna ahkamal islam dan mereka berpegang dengan hukum-hukum islam hadza maqsurun ala ghairil kitabiyat Aturan ini terbatas kepada selain wanita-wanita kitabiyah jadi, maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang yang mukmin, laki-laki yang mukmin, menikah dengan wanita musyrik. Lain halnya, kalau yang dinikahi itu adalah ahlul kitab, wanita-wanita ahlul kitab, maka hukumnya adalah tidak dilarang kalau laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab walaupun nanti pembahasan tentang hukum itu agak panjang sedikit ya jadi yang dilarang ini yang pertama adalah wanita muslimah menikah dengan musyrikin orang-orang yang menyekutukan Allah lima ruwiya jabir ibn abdillahi an rasulillahi sallallahu wasallam berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW. Natazawaju nisa ahlil kitabi walayatazawaju nisa anak. Kami menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab dan kami tidak menikahi perempuan-perempuan kami, iaitu perempuan-perempuan Arab yang musyrik روى عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله عليه وسلم قال في حق المجوز عبد الرحمن meriwayatkan bahwasannya baginda Rasulullah Shallallahu berkata tentang orang majusi sunnu bihim sunnat ahlil kitabi Ghairanakihi nisa'ahum wala akiri dhabai ah, dhabai Kata Nabi, perlakukanlah mereka, yakni orang-orang Majusi seperti memperlakukan Ahlul Kitab. Tetapi jangan nikahi perempuan-perempuannya dan jangan kalian makan sembelihan mereka. Ya. Yeah. Wa sababu nuzuli hadhil ayah dan sebab turunnya ayat ini ma ruya apa yang diriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha marthad ibni abi marthad al-ghanawi ila makkah nabi mengutus marthad bin abi marthad al-ghanawi ila makkah ke makkah liukhrija minha nasan minal muslimin sirron untuk mengeluarkan orang-orang dari kalangan kaum muslimin secara sembunyi-sembunyi fa inda kudumihi jaat imraatun musyrikah maka ketika dia sampai ke kota Mekah datang seorang wanita musyrikah namanya anak ismuha anak faltamasat al khulwata dan perempuan itu mengajaknya untuk berkhulwat berdua-duaan buat perkara yang tidak senonoh faqala maka dia berkata yakni sahabat nabi ini berkata innal insana hala celaka kamu sungguhnya islam menghalangi antara aku dengan antara engkau faqalat maka dia berkata perempuan ini berkata halaka anta apakah kamu ingin menikahi aku faqala maka sahabat ini berkata naam ya saya mau nikahi kamu Thumma wa'adaha in ya'zanar rasul Kemudian dia berjanji dia akan menikahi wanita itu kalau Nabi mengizinkan Falamma insarafa ila Rasulullah SAW Maka ketika dia berpaling kepada Nabi Yang dikembali kepada Rasulullah Arrafahu jarok. <tutuk> dia ceritakan apa yang terjadi Fi amri anak Pada perkara si perempuan yang namanya anak ini saalahu hal yahillu lahu at dia tanya kepada Nabi apakah dia boleh menikahi wanita itu, wanita yang musyrikah. Fa taala hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini yang menjadi sebab nuzulnya ayat yang melarang orang-orang yang mukmin laki-laki yang mukmin menikah dengan Wanita-wanita musyrik yang menyekutukan Allah melainkan Ahlul Kitab. Hadirin, terhadap Ahlul Kitab ini ada hukum yang berbeda. Ahlul Kitab ini siapa saja? Ahlul Kitab ini adalah mereka, penganut Yahudi dan penganut Nasrani. Orang Muslim laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab halal menurut agama kita. Tetapi, kalau menikah dengan musyrik, tidak boleh. Dan juga, sembelihan orang-orang ahlul kitab itu boleh dimakan oleh orang Islam, tetapi sembelihan orang musyrik tidak boleh. kalau orang Nasrani dia motong kambing boleh nggak kita makan boleh kalau orang Hindu motong kambing boleh nggak kita makan nggak boleh karena orang Hindu dia bukan dari kalangan ahlul kitab kalau orang Nasrani masuk dalam kategori ahlul kitab nah cuman memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama siapa mereka itu yang disebut ahlul kitab memang sih dalam Quran boleh wal minal wal minal u'tul itu dalil membolehkan kita ini menikah dengan wanita-wanita ahlul kitab tetapi Imam Syafi'i memberikan takyid. Imam Syafi'i memberikan syarat. Wanita ahlul kitab yang dibolehkan untuk kita nikahi itu adalah mereka-mereka atau wanita-wanita yang memang keturunan daripada Bani Israel. Baru mereka disebut sah sebagai ahlul kitab yang halal dinikahi tapi kalau orang Arab orang Arab kan bukan Bani Israel kalau orang Arab kemudian mereka menganut agama Nasrani walaupun agamanya sama ya, tetapi mereka tidak disebut ahlul kitab maka tidak boleh menikahi mereka begitu kata Imam Syafi'i apalagi kita orang Kristen Ya. kemudian kita mau nikah sama dia dengan alasan bukannya boleh nikah dengan ahlul kitab kan nasrani ahlul kitab juga kalau menurut pendapat imam syafi'i enggak mereka bukan ahlul kitab mereka bukan bani israil mereka orang jawa agamanya kristen gitu agamanya nasrani mereka bukan ahlul kitab itu pendapat imam syafi'i walaupun kebanyakan ulama yang lain tidak membatasi apakah ahlul kitabnya itu harus dari kalangan Bani Israel pokoknya yang penting di ahlul kitab baik Yahudi atau Nasrani boleh saja begitu ya nah, tapi kalau laki-lakinya muslim atau mukmin begitu nah jamaah tetapi hal ini tidak berlaku di Indonesia. Bagusnya kita begitu. Kita jaga. Kalau kita merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 itu sudah ada keputusan fatwanya. Menikah beda agama itu haram dan tidak sah. Menikah beda agama di Indonesia adalah haram dan tidak sah menurut kaul mu'tamad alasannya begitu jadi keputusan ini sebetulnya patut kita puji kenapa? karena keputusan ini akan menjaga akidah anak-anak kita dari mereka menikah dengan pasangan yang tidak seakidah ini tanggung jawab pemerintah juga sebetulnya. Makanya pemerintah nggak pernah ngakuin tuh pernikahan beda agama. Kalau mau diakuin, mereka diharuskan kawinnya ke luar negeri. Setelah setahun sudah dicatat di sana, kemudian balik ke sini, catatan pernikahan mereka di luar negeri akan disahkan, tetapi tidak diakui sebagai pernikahan yang sah cuman dalam administrasi saja dianggap sebagai satu pasangan begitu tapi pernikahannya tidak dianggap sah menurut uh, apa syariat yang dipegang ataupun aturan yang dipegang oleh majelis ulama Indonesia ini saya kira lebih menjaga akidah anak-anak kita kenapa jamaah masalah kawin beda agama ini harus betul-betul kita berikan perhatian penuh karena yang namanya perkawinan itu bukan sekedar sarana untuk melampiaskan syahwat. Pernikahan perkawinan itu adalah satu institusi untuk kita membangun rumah tangga, membangun keturunan. Maka bagaimana mungkin satu rumah bisa satu visi dan satu misi kalau keyakinannya beda-beda. Bapaknya Kristen, ibunya muslim ataupun sebaliknya. Ya, maka ini akan membingungkan bagi anak-anaknya. Tidak akan menjadi anak-anak yang baik akidahnya kalau ayah dan ibunya berbeda keyakinan. Maka dari itu, jaga anak-anak kita. Jangan sampai mereka ini menikah atau dekat dengan laki-laki yang tidak seakidah. Hadirin di antara misi agama di luar kita, misionaris-misionaris, mereka menggunakan taktik mendekati gadis-gadis muslim dan menikahi mereka. Itu disebar tuh. Pemuda-pemuda yang berwajah ganteng, ya. Kemudian disuruh dekati wanita-wanita muslimah. Perempuan kan kalau sudah jatuh hati, Pak, kadang-kadang akal sehatnya sudah tidak berfungsi. Karena cinta itu katanya kan Ah, cinta itu katanya buta Kalau sudah kandung jatuh cinta Maka dia akan paksakan kehendaknya itu kepada orang tuanya Ini yang sering terjadi Menikah antara orang yang tidak seakidah itu semakin marak Apa yang terjadi setelah menikah Gadis ini atau perempuan ini akan ditarik ke agamanya Ke agama si suaminya ada motif yang lain, ada modus yang lain. Ketika menikah masuk Islam, ya. Yeah. Ketika masuk ketika menikah masuk Islam, agar apa? Agar dianggap sah perkawinannya. Setahun dua tahun kembali ke agama asalnya, kembali ke agama asalnya, kemudian berusaha menarik istrinya, anaknya untuk menganut agama yang dipercaya oleh bapaknya. Nah, inilah kenapa alasannya perempuan mukminah, perempuan-perempuan mukmin, muslim, muslimah itu enggak boleh nikah dengan laki-laki eh -laki, uh, apa namanya maaf, tidak dibolehkan kita laki-laki muslim menikah dengan wanita-wanita musyrikah ya. Begitu juga dengan perempuan-perempuan mukminah tidak dibolehkan menikah dengan selain orang yang beriman. Ya kenapa? karena <tongan> pengaruh laki-laki itu dalam rumah tangga sangat dominan makanya perempuan-perempuan yang mukminah tidak dibolehkan menikah dengan musyrikin nggak boleh dengan ahlul kitab nggak boleh juga ya karena perempuan punya kewajiban taat kepada suaminya kan repot kalau dipaksa ninggalin agamanya jadi repot ya Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi, kembali kepada kitab ini, jadi sahabat Nabi yang namanya Marsad bin Abi Marsad ini dia jatuh hati kepada seorang gadis tapi musyrik. dideketin, diajak khalwat, diajak berduaan, ditahan dia, dia dia tolak. Kemudian diajak nikah. Kemudian kata dia, saya tanya dulu sama Rasulullah, kalau Nabi izinkan saya nikahin kamu. Itu, hatinya sih sudah terpaut dengan gadis ini, tapi dia masih punya iman. Kalau Nabi izinkan, saya akan nikahi kamu. Turun ayat ini. Maka lanjutan ayatnya, wala amatun mu'minatun khairun mim musyrikatin walau ajabatkum hamba sahaya perempuan atau budak perempuan tapi beriman itu masih lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu ya, yeah. walaupun gadis musyrik ini membuat kamu jatuh hati ya yeah. lakanan nikah uh, laka lanikaha lanikaha amatan mu'minatan khairun min nikahi musyrikatin walau a'jabatkum menikahi perempuan budak mu'minah lebih baik daripada menikahi gadis musyrik walaupun gadis itu memikat hatimu bihasaniha dengan kecantikannya au bimaliha atau dengan sebab hartanya au Bihurriyatiha atau dengan status kemerdekaannya au bina atau dengan sebab nasabnya. Jadi tetap wanita mukminah lebih baik daripada wanita musyrikah, ya. Wa qala Suddi, nazalat hadhil ayah fi haqqi Abdullah ibn Rawahah. Kana lahu amatun fa'ataqaha muslimin <coughs> kata As-Suddi, ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Rawahah yang dia ini punya budak perempuan kemudian dimerdekakan budak itu dan dia menikahi si budak tadi lalu orang-orang menuding-nuding dia yeah. orang-orang menuding-nuding dia Wakalu dan mereka berkata, Atan kahu, Atan kihu, Atan amatan. Apakah kamu menikahi seorang budak? Wa alaihi horrotan. Kemudian mereka menawarkan kepadanya gadis-gadis yang merdeka, musyrikatan tapi musyrik. Faanzalallahu taala tilkal ayah. Kemudian turun ayat ini, ya. Ketika orang-orang ngata-ngatain si Abdullah bin Rawah ngapain ente nikah sama perempuan budak. Ini yeah. kalau mau nih kita kasih perempuan tapi musyrik. Gitu Turun ayat ini. Wala abdum wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Ya begitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah jadi status musyrik ini lebih parah dibandingkan status ahlul kitab. Status kitabiah. Termasuk sembelihannya tadi kan saya sudah sebut kita berkaitan dengan sembelihan sedikit. Kalau sembelihan orang musyrik itu jangan dimakan. Tapi kalau sembelihan ahlul kitab, Yahudi Nasrani masih boleh. Ya. Karena kenapa boleh? Karena dalam ajaran ahlul kitab, Yahudi Nasrani mereka juga mempelajari konsep makanan halal halal dalam keyakinan mereka itu ada juga namanya namanya kosher ya yeah. kosher itu adalah status halal dalam agama Yahudi sama syarat-syarat penyembelihan bagi mereka itu sama seperti kita harus putus itunya apa namanya dua minimal dua uratnya ya yeah sama seperti kita. Nah, kalau orang-orang musyrik, kenapa nggak boleh kita makan sembelihannya? Karena mereka nggak punya panduan dalam hal penyembelihan binatang. Ya, pokoknya yang penting itu binatang mati. Ya udah, bagi mereka itu sah-sah saja. Tapi kalau Yahudi Nasrani harus disembelih, begitu. Ya, harus disembelih. Makanya Pak, kalau kita mau beli dagingnya hati-hati dagingnya itu daging asal dari mana biar dia itu masuk kategori ahlul kitab atau musyrik musyrik ya nah, itu hati-hati kita nggak tahu siapa yang nyembelih ya kan kalau kebetulan muslim ya alhamdulillah tapi kan mayoritas kan di sana Hindu ya makanya jangan tergiur dengan harga yang murah tapi yang menyembelihnya bukan muslim ataupun ahlul kitab maka tidak halal sembelihan mereka nggak boleh ya yeah, nggak boleh nah itu berkaitan dengan sembelihan kemudian jamaah yang dirahmati Allah kita teruskan walatun kihul musyrikina hatta yu'minu wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu ay wala tazawwajul kuffara walau kanu ahla kitabin ahla kitabil mu'minat hatta yu'minu dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman Coba lihat yang di awal, sama yang pertengahan. Yang di awal, wala kihu, ya kan? Yang di tengah, wala tun kihu. Kenapa beda? Yang di atas, wala kihu. Yang di bawahnya, wala kihu. Kalau wala kihu, jangan kamu nikahi. Jadi, pelakunya adalah laki-lakinya. Kitanya nih, misalkan kita, kita mau nikah sama perempuan non-Muslim. Nah, kita dilarang yang di bawahnya bukan Tankihu, tapi wala tun kihu Jangan kamu nikahkan, jadi statusnya siapa nih orang nih? Walinya gitu. Jadi, kalau kita sebagai wali, jangan kita nikahkan anak kita atau yang menjadi apa namanya orang yang mewalikan kepada kita itu kita nikahkan dengan laki-laki yang musyrik ataupun yang tidak beriman sampailah mereka itu beriman ya begitu abdu khairum mim musyrikin walau a'jabakum dan seorang budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik ay tazwijukum yakni <coughs> kamu menikahkan mereka ya kepada seorang hamba yang beriman itu lebih baik daripada pernikahan mereka kepada orang-orang yang musyrik walau ajabakum walaupun laki-laki itu atau musyrikin itu menarik hatimu dzalikal musyrik lima liha karena hatanya wajamaliha karena kegantengannya wa maaf lima lihi wajamalihi wa quwatihi karena hartanya, karena kegantengannya, karena kekuatannya dan karena status kemerdekaannya. Ulaika yakni mereka-mereka itu yakni al-musyrikat wal musyrikun. Perempuan-perempuan yang musyrik dan laki-laki yang musyrik. Yadu'una ilan nar. Mereka mengajak kepada neraka. Ai ilama yuaddi ilan -nar yakni mereka mengajak kepada perkara yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka fa innaz zaujiyata mahabbah karena pernikahan itu adalah tempat untuk membangun cinta wa yujibul muwafaqah fil dan karena itulah akan menyebabkan adanya kesepakatan dalam tujuan warubama yuaddi dzalika ila intiqalid dini dan boleh jadi ini akan menyebabkan berpindah kepada agamanya dengan disebabkan kesesuaian dengan orang yang dicintai ya jadi kalau orang sudah menikah nikah itu kan membangun cinta kalau ada wanita yang muslimah menikah dengan laki-laki yang musyrik ya dengan adanya cinta itu akan menyebabkan orang yang kita cintai bisa menarik kita kepada apa yang menjadi keinginannya banyak Pak ya e, wanita muslimah nikah dengan laki-laki kemudian ditarik artis yang tadinya muslimah eh nikah kemudian dia jadi 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 non muslim ya banyak kita nggak perlu sebut deh nama namanya banyak sekali nah kenapa karena sudah terlalu cinta jadi karena dia sudah kadung cinta dia nggak peduli lagi dengan akidah ya naudzubillah dan perempuan maaf ibu ibu yang hadir perempuan ini adalah e, makhluk yang kalau telah ditawan hatinya wanita itu kalau sudah ditawan hatinya itu gampang diajak-ajak gampang dipengaruhi begitu uh, betul nggak tuh ibu-ibu <gih> jadi kalau pengen ngatur perempuan ambil hatinya bujuk-bujuk rayu-rayu sampai kelepek kelepok gampang gitu dibawa kemana kek yeah. itu gampang perempuan itu itu kelemahan wanita ya yeah, kelemahan wanita Nah makanya wanita ini nggak boleh menikah dengan non muslim baik ahlul kitab ataupun musyrik. Kenapa? Karena hatinya itu lemah. Ya, maaf ya ibu-ibu, hatinya lemah. Termasuk nanti ketika nanti dajjal itu keluar, ya dajjal waktunya keluar. Nabi pesan kalau kalian punya istri, punya anak perempuan, ikat Ikat di tiang-tiang rumah kalian. Kenapa? Kenapa yang, disuruh, yang diikat itu anak-anak perempuan kita, istri kita yang perempuan? Karena perempuan itu mudah terpengaruh. Ya, perempuan itu mudah terpengaruh. Apalagi waktu zamannya Dajjal keluar, itu sangat-sangat susah keadaan kita. nggak ada air, ya? Kan repot kalau nggak ada air. Dajjal datang bisa nawarin air Maka hatinya itu mudah goncang perempuan ini Maka Nabi suruh ikat nih perempuan-perempuan nih Jangan sampai terpengaruh Ya Allah perempuan ini gampang banget bu ya. Apalagi disuruh beli barang Dibilang bagus sedikit Dia pasti gampang tuh ngikut beli juga Ya Teman-temannya bikin baju seragam Dia ngikut beli baju seragam Ya, orang laki mana pernah begitu Maulid saban tahun nggak pernah bikin seragam ya tapi orang perempuan setiap maulid itu seragam mulu dibikin ya kalau majlisnya lima ya lima seragam jadinya nah kenapa begitu karena perempuan mudah dipengaruhi ya apalagi ustazahnya pinter ngomong lagi gampang dipengaruhi jadi begitu apa namanya rasionalnya Jadi kenapa wanita-wanita muslimah enggak boleh kawin dengan non muslim? Ya. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirah dan Allah mengajak kepada syurga dan ampunan bitibiyani hadhil ahkami minal ibahah wat tahrim. Fa inna man tamassaka biha istahaqal jannata wal maghfirah. Dengan penjelasan tentang hukum ini daripada boleh dan haramnya menikah ya maka barang siapa yang berpegang dengan hukum ini dengan aturan ini maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga dan mendapatkan ampunan Allah biizni dengan izinnya ay taala wa lil amali alladhi bihil jannata wal maghfirah yakni dengan kemudahan daripada Allah dan taufik daripada Allah untuk mengerjakan perkara-perkara yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurganya Allah dan mendapatkan maghfirah daripada Allah. Ya. Wa al-hasanu wal maghfirah bi idzni bir rafa. Imam Hasan membaca wal maghfirah itu dengan rafa. Ya. Wal maghfiratu bi idzni. Wal maghfiratu hasilatun bi taisirillah taala. Maghfirah itu dihasilkan karena adanya kemudahan daripada Allah. Wa yubayyinu ayatihi dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya ai amrahu wa nahyahu perintah dan larangannya fit tazwij wa tazwij dalam perkara menikahkan dan menikah lin nasi kepada manusia laallahum yatazakkarun agar mereka mengambil pelajaran. <coughs> Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ayat ini menjadi panduan bagi kita bahwa wanita-wanita muslimah itu sangat dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim siapapun statusnya baik dia musyrikin ataupun ahlul kitab ya jadi jaga anak-anak kita kita perhatikan dekatnya dengan siapa jangan sampai mereka jatuh hati kepada laki-laki yang tidak seakidah na'udzubillah wal'iyazubillah apalagi zaman sekarang ini anak-anak perempuan itu harus sangat dijaga makanya Nabi kata Nabi pernah bilang kalau kalian punya dua orang anak perempuan kamu jaga betul-betul kamu akan masuk surga gitu kalau tiga ya Rasulullah gimana lebih-lebih lagi kalau kita punya anak perempuan dua, kita pasti masuk surga. Maka beruntung yang punya anak perempuan-perempuan, ya jidani itu, laki perempuan. Kita bisa jadi masuk surga kalau kita bisa berhasil jaga ini anak. Paling tidak sampai dia menikah. Jaminan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena jagain anak perempuan itu lebih susah daripada jagain anak naki begitu ya kalau anak laki dibilangin masih pakai akalnya masih pakai rasionalnya tapi perempuan kalau udah hilang akal kita bilangin susah kita paksain malah dia ngancem mau bunuh diri mana makan obat dan sebagainya itu perempuan jadi uh, jagain anak perempuan lebih susah daripada jagain anak laki makanya ganjarannya surga Allah jamaah mudah-mudahan bermanfaat ya al -fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاتمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص <سؤال> واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحيز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته